Peresmian teras BRI Nusantara yang juga dihadiri oleh seluruh keluarga besar, staf dan karyawan Bank BRI Cabang Tanjung Balai Karimun tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti serta MOU dengan para pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Pada sela-sela kegiatan acara, dalam sambutannya, Kepala Cabang Bank BRI Tanjung Balai Karimun, Hendy Wahid Utama Jones mengutarakan dengan penuh sukacita dan senang, Bank BRI Cabang Karimun menyalurkan salah satu tanggung jawab sosial perusahaannya ataupun Corporate Social Responsibility yang merupakan rangkaian dari Hari Ulang Tahun Bank Rakyat Indonesia. Pada hari ini, dengan penuh bangga dan penuh sukacita, menyalurkan salah satu tanggung jawab sosial perusahaan kami ataupun Corporate Social Responsibility yang merupakan rangkaian dari Hari Ulang Tahun Bank Rakyat Indonesia. Kami menyebutnya di sini sebagai program Teras BRI Nusantara karena Bank BRI salah satu BUMN dituntut untuk selalu memberikan karya-karya terbaiknya terhadap bangsa dan negara. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah atau Sekda Muhammad Firmansyah sangat mengapresiasi kepada kegiatan Bank BRI yang mana telah membantu program-program pemerintah daerah, salah satunya dengan diresmikannya Teras Nusantara BRI. Dengan adanya perhatian BRI peduli, ini kita sambut baik. Karena apa kami katakan, sambut baik, dengan dibangunnya sarana-prasarana yang memperindah Pantai Pelawan, tentu kita berkeinginan, tentu kita ingin bahwa Pantai Pelawan menjadi daya tarik. Dengan dilaksanakannya program Teras BRI Nusantara tersebut, di mana salah satu BUMN diharapkan agar selalu dituntut untuk melahirkan karya-karya terbaiknya terhadap bangsa dan negara. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.